Halo para pocong-pocong, gimana puasanya? Ya, kalau ditanya aku sih udah jelas ya, bolong semua cuy. Oke lah, kali ini gue mau nge-review game baru namanya Game X di sini, tapi gue udah punya firasat buruk ini. Ini kayaknya game lama, cuma ganti nama gitu. Misalnya artnya udah nggak asing lagi ini, cuma ganti baju doang coy. Oke lah, langsung aja, gimana putar intronya? Oke, Pak Haji Sidik, akhirnya kita ketemu sama Uchiha Udin di sini ya. Dan seperti yang para pocong duga, ya ini game lama. Namanya dulu ini Astral Guardian Cyber Fantasy ya. Entah cuma beda nama doang atau gimana ya, yang ini lolinya. Nah, ini dia yang maksud gue, artnya kayak kenal banget coy sama yang di latar belakang ya. Ini loli ini udah pernah gue pakai nih, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting loli. Oke, lanjut. Oke, ini dia ya. Ini game namanya dulu itu Astral Guardian Cyber Fantasy. Game-nya juga masih ada, belum tutup, belum close server ya. Ini game cuma ganti nama, tapi it's no problem ya. Kali aja kalian lupa kayak gimana sih game Astral Guardian itu kayak gimana, coy ya. Oke, langsung aja ya. Kita masuk ke dalam game-nya. Oke, kita masuk ke dalam gamenya. Astaga, pakai cara ngebug begini coy. Oi, ini dunianya mana ini jadi hitam sekali ini. Kayak anu kalian cuy, hitam banget ini coy. Kayak hati yang lagi ditinggal pas lagi sayang-sayang ini begini nih bentuknya coy. Aduh. Oke, coto mate kudasai, kita reload aja dulu ya. Oke, ini dia ya, kita udah reload di sini ya. Inilah beginilah tampilan Astral Guardian ya. Ya, ku inget banget ini Astral Guardian banget ini coy. Oke, langsung aja kita tanya sama siapa ini namanya, lupa gue. Pokoknya gue masih agak-agak inget ini coy. Oke, langsung aja. Ini nanti maunya kucing ini. jangan spoiler dah. Oke, ya ya ampun. Oke, langsung lagi kita ini manjat. Manjat hati dia nggak sanggup ya. Jadi kita manjat ini aja ya. Semak-semak atau apa ini, ranting-ranting pohon. Oke, di depan ada peliharaan mantan, kita bunuh aja nih ya peliharaan mereka ini di sini coy. Oke, setelah itu kita langsung ke sini dan ketemu sama hiu ya, hiu pala lo anjir. Kita ketemu sama si lumba-lumba di sini ya, tapi gue lebih suka ikan paus ya di sini kalau muat. Oke, langsung aja kita pakai sempak dulu ya. Nah, begitu kan lebih sedap. Oke, lanjut lagi kita. Aduh, jangan di engkok-engkokin dong. Nanti jadi ini ya karakter gue coy. Oke, kita udah turun dan tahu-tahu udah ganti baju lagi. Ini gimana ceritanya coy? Ganti bajunya di mana? Gue pengen lihat sebenarnya. Sumpah dah. Oke, kita lanjutin lagi. Bisa ngebucin juga di sini ya, sweet dating ya. Ya, Orewa udah tahu sih sebenarnya. Oke, lanjut lagi kita ngobrol lagi sama si ini. Kita dapat sempak baru coy. Iya, yang lama udah bau anjir, belum dicuci ini. Oke, lanjut lagi kita dapat sepatu baru lagi. Oke, selanjutnya di depan ada selingkuhan mantan, kita gebukin lagi. Hahaha, yuk lu ah ya. Oke, kita gebukin lagi. Aduh, wis angel banget ini mantan. Aduh, selingkuhannya banyak banget coy. Udah nggak kuat Orewa. Oke, langsung lagi kita tanya lagi sama siapa ini. Gue juga nggak tahu ini. Ini siapanya Pak Haji Sidik ini ya, atau Pak Haji Hendra juga nggak tahu ini ya. Oke, kita dapat skill baru di sini ya. Kita gebukin lagi nih ini. Sayang banget pacar baru nggak ada ya. Oke, langsung lagi. Ini dia, kita naik onta coy. Di sini ada onta di depan kita. Oke. Okay. Here we go, lanjut kita naik onta di sini. Kita mau dibawa kemana Om? Hey, awas, awas nabrak. Awas nabrak ya. Hati-hati coy. Oke, okay, langsung aja kita turun di sini. Wey, gue mau turun coy. Walah, mari turuninya di sini. Padahal gue mau turunnya di bawah, cuy, cuy. Oke, okay, ini dia langsung lagi kita lawan Dark Mantan ya, bukan Dark Devil lagi ya. Devil sama mantan apa bedanya coy? Ya Devil kan setan, kalau itu mantan.
Sama aja coy lah. Oke, langsung aja kita gebukin ini. Siapa ini? Dark Reaper. Tadi Dark Devil, yang bener mana ini? Namanya, nama lu yang bener siapa? Dark Reaper atau Dark Devil? Yang bener dong ah. Nama kok ganti-ganti. Oke, langsung lagi. Buat nama kok coba-coba. Oke, kita ngobrol sama si Dark Devil. Udah jinak sih kayaknya ini. Kita dapat partner di sini. Kita dapat aduh, ini Onesan apa Loli ini bentuknya? Kayaknya sih ya bau-bau Onesan sih. Oke, ini dia, kita lawan si Uncle George. Justus. Oke, kita pasang lagi ya. Ini gear motornya kita pasang lagi. Aduh, ini peliharaan mantan banyak banget ya. Kita gebukin lagi di sini. Sebenarnya sih gue suka ini game-game begini ya. Cuma ya itu, aduh, si Ayu itu kalau bikin game gini doang cuma ganti nama nyampe bosen gue anjir. Pemantan gue udah punya anak lagi coy. Pasti kayak gitu terus kalau mainnya ya. Ya mainnya hebat pokoknya. Ya langsung lagi kita tanya lagi sama siapa ini, Tomb Raider atau siapa ini, enggak tahu ini. Turki Rider. Oke. Pengendara Turki. Oke, itu si Turki ayam itu maksudnya ya. Ayam yang ada di situ. Oke, kita ngobrol lagi sama sini si Om Barbar di sini. Ada Om Barbar. Oke, buat top up. No. Gue cuma mau review di sini ya. Gue udah tahu ini. Oke, kita sampai dapat koceng oranye aja ya. Itu deh, koceng putih. Oke, lanjut lagi. Oke, kita masuk lagi ke sini. Top up amount for best first time. Megah mamang. Aing teh enggak mau top up ya. Ini kita ketemu sama si Lex. Oke, ini cotong Leka. Oke, langsung ya bisa juga. Oke, ini dia si Lex. Siapanya Yong Lex ini? Kakaknya, brothernya atau istrinya anjir? Oke, kita oke aja lah ya. Oke, lanjut lagi kita jalan-jalan lagi sini. Boom. Ini si Utrid banyak banget ya. Oke, kita ngobrol lagi nih sama si Kapten Meow. Oke, kita naik level lagi. Cepet juga ya ini naik levelnya. Oke, ini ada sebuah dunia menuju portal ke alam gaib. Hati-hati ya, kalau kalian udah masuk gak bisa keluar lagi ya. Kalau udah masuk ya keluarin aja di dalam. Oke, langsung aja kita ngobrol lagi sama si Anna di sini ya. Annabelle. Oke, ini dia kita dapat mount-nya ya. Ikuzo. Kita naikin dulu ya ini. Oke, nah beginilah ya bentuk mount-nya cuy. Oke, kita jalan-jalan lagi di sini. Nah, kita gabungin dulu sebentar ya. Nah, crot. Nah, meledak semua kan. Ya, jadi mungkin cukup sekian aja ini game ya. Ini game baru tapi rasa lama cuy ya. Gue judulnya kasih itu aja lah ya. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja. Sampai jumpa di next video.